Akhir pagiku. Aduh. Masih umur 17 gue udah kayak gini ya. Lucu. Kita gak memandang umur kan. Fajar Livi kemarin viral karena Livi memeluk Fajar, mungkin ekspresi wajah Fajar gimana gitu, mungkin gimana boleh ceritain? Gitu kayak apa, boleh diceritain apanya nih? Itu emang refleks apa, seperti apa memeluk Fajar? Gemes aja. Beda-beda jawabannya tadi. Apa? Lebih menjagain Agus supaya enggak gol. Iya, dua-duanya sih. Oh begitu, untuk berarti untuk mempengaruhi Fajar biar enggak ngegolin. Salah satunya buat gak gol, cuman kan musuh banyak ya, bisa meluk siapa aja gitu kan ya. Okay. Saya milih dia karena dia paling gemas. Oke, okay. Mungkin sebelumnya udah ada sering ngobrol juga gak sih sama Fajar, Livi? Enggak. Kalau Fajar sering ketemu juga atau gimana sama Livi? Enggak juga. Mungkin kaget gak sih dipeluk Livi? Mungkin kan yeah. Orang-orang banyak yang bapernya, ah lu menang banyak lu gitu. Ya, enggak apa ya. Yes, enggak apa, pemikiranku enggak sampai di situ. Okay. Emang tiba-tiba aja gitu. Ya kalau emang dia yang terakhir bagiku. Aduh. Masih umur 17 gue udah kayak gini ya. Lucu. Kita enggak memandang umur kan. Mungkin Fajar iya, juga bisa jadi. Gimana? Kaget juga enggak? Kaget. Ih, kaget, Bang. Kaget. Aku kan lagi main bola, mau fokus cari posisi di mana biar lawan tersebut gak bisa lolos. Tiba-tiba dipeluk, aku manggil-manggil Mas Bruno, Mas Brunonya gak nengok. Siapa sih Bruno ini ya? Iya. Tapi akhirnya Fajar ngegolin juga tetap. Iya. Tetap. Jadi Livi kecewa dong. Enggak, itu sebelum. Oh sebelumnya. Abis itu kan udah gol ya. Iya. Oke, mungkin bicara kartu. Apa pertandingan pertama menit ke 3 lebih aku ngegol. Setelah pas dipeluk aku udah lupa cara ngegol gimana. Oke, jadi mandul golannya. Iya, apa ya, hilang semua yang ada di pikiran. Oke, gagal bola fokus. Pun tiba-tiba ada di kaki langsung berkedip aja kok udah hilang gitu tiba-tiba, karena apa ya, rasa deg-degan itu kan sampai sekarang masih ada. Oh masih ada. Kalau Livi sendiri apa, ragu nggak sih memeluk Fajar? Enggak. Enggak apa? Lucu. Lucu. Ya udah. Kalian saling mengagumi nggak sih? Apa memeluk? apa? Saling mengagumi nggak sih kalian? Mengagumi itu apa ya? Kayak oh, wah Fajar luar biasa nih, Livi luar biasa gitu. Oh, kayak gitu nih ya, beda ya. Aku suka dia soalnya lihat dia di advertisement aku. Gitu. Bener kan ya? Lucu. Ku. Ya. Nah, ini balik lagi nih bicara karir kalian berdua nih. Fajar sendiri banyak main iklan, main series, mungkin gimana? Gimana? Iya, mungkin rasanya, karirnya ya, gimana senang rasanya? Banget. Senang banget. Senang banget bisa ketemu sama senior-senior atau atas lah sambil mau belajar, mau apresiasi diri. Kalau Livi sendiri mungkin sebelumnya ada kabar membangun karir di Jepang, mungkin seperti apa update-nya sekarang ini? I'm still going, cuman kayak September atau Agus akhir. Agus. Masih lama. Itu apa sih yang ditawarkan di Jepang itu kayak oleh agency aja? Agency-nya itu. Tapi pasti aku bolak-balik Indo Jepang sering. Tapi masih saat ini. Apa? Ada job di sono? Belum mulai. Oh, belum mulai. Berarti September. Baru mulai. Ya. Baru September. Apa? Apa Jar? Apa bulan Agustus merupanya aku mau apa tawaran main series lagi kan. Sama bulan September mau main film. Ya begitu. Ya begitu. Ya oke. Okay. Kalau Livi juga ada tawaran series atau film juga atau seperti ada apa? Ada sih bulan depan, cuman belum boleh di spill. Oke. Okay. Mungkin harapan kalian apa sih dalam pertemanan kalian itu? Ya semoga dia sehat-sehat, panjang umur. Next time kita bertemu di lain waktu. Oke. Mau sering-sering ketemu karena dia sibuk. Kayaknya. Enggak. Kalian sering hangout bareng gak sih, nongkrong gitu mungkin? Belum. Atau sebanyak project aja? Belum. Kayaknya sebentar malam minggu sih. Oh. Cuman gimana ya? Sulit sih untuk ke depan. Pengen ngajak jalan Livi kan mumpung lagi malam minggu nih. Nantilah. Nanti. Menghidupan ya? Menghidupan. Oke, jadi kalian just friend aja berarti?
ada lebihnya nggak sih ada lebihnya dari best friend. Oke, thank you Livi, thank you Pajar.